Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah secara virtual peserta didik baru SMP Negeri 5 Batu pada tahun pelajaran 2020-2021 tertanggal 13 Juli sampai dengan 15 Juli tahun 2020. Anak-anak sekalian, perkenalkan nama saya Irfan Pintar Kalari, sarjana pendidikan dan biasa dipanggil Pak Irfan. Di sini nanti saya perwakilan dari kurikulum SMP Negeri 5 Batu akan menyampaikan materi MPLS terkait dengan pengenalan apa saja isi dari kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP Negeri 5 Batu di tahun pelajaran 2020-2021. Jangan lupa diperhatikan ya. Baik anak-anak sekalian, kita sekarang memasuki materi tentang pengenalan kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP Negeri 5 Batu, di mana dalam tahap pelaksanaan K13 yang pertama ada kegiatan pendahuluan, bisa kalian lihat. Kemudian ada kegiatan inti, di mana guru beserta peserta didik antara lain di kegiatan penutupan nanti ada membuat rangkuman, kemudian melakukan refleksi ya, dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya aspek yang dinilai nanti ada pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya juga ada aspek penilaian pada penilaian sikap sesuai dengan Permendikbud nomor 66 tahun 2013. Selanjutnya anak-anak sekalian, untuk penilaian sikap nanti ada dua macam, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian perlu kalian ketahui juga, di situ sudah ada paparan materi terkait dengan beberapa syarat kenaikan kelas, walaupun masih di awal tapi harus dipahami juga ya. Untuk selanjutnya, bisa kalian lihat itu ada KKM dari setiap mapel. Jadi kita ada 11 mapel dengan KKM yang tidak sama setiap mapelnya. Selanjutnya, anak-anak bisa kalian lihat juga ada jadwal daring gitu ya. Untuk pembelajaran daring nanti yang insya Allah dilaksanakan pada minggu depan, mulai hari Senin. Ya, seperti itu. Ya. Peserta didik sekalian kelas 7 yang saya banggakan, pada kegiatan penutupan kali ini ada tugas yang harus kalian selesaikan setelah menerima materi tentang pengenalan kurikulum satuan pendidikan SMP Negeri 5 Batu tahun pelajaran 2020-2021. Tugasnya cukup simpel. Bagi yang kalian memperhatikan pasti insya Allah kalian pasti bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi tugas yang pertama yaitu kalian sebutkan ada berapa mata pelajaran yang nantinya kalian ikuti di sekolah. Kemudian setelah itu kalian tuliskan juga berapa besaran kriteria ketuntasan minimal atau KKM di masing-masing mata pelajaran yang kalian terima. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya tugaskan berkaitan dengan materi pengenalan kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP Negeri 5 Batu di tahun pelajaran 2020-2021. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan serta ikuti
protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan sekolah kita. Akhir salam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Tetap semangat.